Oh, orang itu. Untuk menghemat waktu wasit, segera mempersiapkan diri untuk memisol dari kedua tim. Segera mengisi pemain, bagaimana KM Jaya selang beberapa hari ke belakang, juga KM Jaya juara di Triple S untuk kategori putri. Apa kabar rekan-rekan KM Jaya Kota Ciamis, Jawa Barat? Kalau tidak salah merupakan perusahaan besi terbesar di Jawa Barat, makanya di berbagai daerah Jawa Barat KM Jaya. Singkat, bagaimana Bung Randy Clothing bersama rekan-rekan pemain-pemain yang sudah malam melintang di bawah satu kepemimpinan daripada Bung Amdar Raisman? Bagaimana Bung Amdar Raisman? Minal Aidin Wal Faizin. Apa yang terjadi? THR belum sampai mendadak mulus. Konsentrasi. Untuk para penonton, informasi yang berada di pintu masuk segera bergeser ke sebelah kiri. Tek, aduh, tek, bendahara FIFA di tempatnya ikut hadir bersama tidak dia ceknya, dihantar. Silakan penonton, ini nanti bakal penuh. Silakan penonton masuk ke dalam lapangan, itu sudah ada garis pembatasnya. Silakan pemanasan setik wajar Wehelanan dan Kemayu, silakan bergeser. Untuk fotografer dipersiapkan. Bung Amdar, ini yang anak-anak FC diabadikan dulu katanya karena waktu sudah cukup siang. Silakan untuk rekan-rekan FC Garut diabadikan. Para pemain FC Garut yang berjersey berwarna kuning, mohon maaf, diabadikan dulu karena ini untuk kenangan. Ya, diabadikan dulu. Ini pemain yang sudah malam melintang kemarin berlaga di Pro Liga. Yuk, oke. KM Jaya mohon dengan sangat atau mohon maaf ini diabadikan terlebih dahulu. KM Jaya diabadikan di posisi sebelah kanan untuk backgroundnya ini bersama spanduk. Silakan KM Jaya. Thank you.
Ding. Udah hidup aja bang. Udah hidup aja. Thank you.
Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala maulayna nimatahi manjim islam wa nisabili salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan lihat Allah SWT. Salam salam senantiasa tiba curah kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada kita semua jemaatnya. Mudah-mudahan Jateng, ini satu paket, ini Raja Jateng satu paket.
8-13.
pertama menit 9 13 Bung Simpopaku di mana posisi anda nampaknya terpesop Aldebaran Subang segera rata pos satu poin kembali bertambah menjadi 14-9. Satu hal terjadi awal perjalanan persintangan Dewa Perang.
lain daripada Jakarta Bayangkara Presisi Indonesia. Ready. Cukup terdekat masuk ke pertandingan itu mendadak. Ayolah kita banyak kembali masih ada sudah Diki. Satu poin di awal perjalanan masih ready tanpa bilang dengan hitungan detik untuk membayar risik atau dipesan lawan. Titik lemah serangan lawan coba. Lagi-lagi saudara-saudara bagaimana awal perjalanan dengan 1, 2, 3 konsentrasi maksimal. Perhatikan saat apanya kembali kita lihat apa yang terjadi masih berpuluh suara kenal. Lakukan sudah angkat satu. Umpan macam apa seperti itu tadi? Jangkit atau bagaimana dengan terlalu cepat? Luar biasa masih ada ujung. Satu perhatikan bagaimana dengan Jeps. Ujung. Setuhan kacang kembali macam bagaimana? Cukup mencoba X. Lagi-lagi kita sampai dalam kejarbaran. Serangan bertubi-tubi nampaknya dan berjumlah 19-22. Bagaimana di awal perjalanan saudara-saudara? Di mana langkah pembuka mungkin nanti akan dibuka oleh Bupati Ciamis ataupun Wapi yang mewakili. Bagaimana rekan-rekan PPPSI Kabupaten Ciamis konsentrasi maksimal. Yes. Lagi-lagi angkat tinggi. Yudi Kendil bukan Joko Kendil. 20-22 yang banyak kembali selalu viral. Satu pemain luar biasa. Ini seperti biasa kalau mengingat ketakutan Garut. Kalau mengingat kota Garut ada 3 hal yang terngiang dalam kepala saya. Yang pertama Domba, yang kedua Tudor, dan yang ketiga ada Yudi Kendil dari Garut. Bukan pindah Garut, ini Yudi Kendil Garut. Baik, sudah nampaknya di awal perjalanan ibarat satu bendera sudah mulai dikibarkan. Masih ada ujung. Satu abang TNI dengan jargonnya TNI harga mati, Indonesia NKRI harga mati lepas. Tidak ada video challenge. Jadi keputusan wasit mutlak. Memang ini wasit Ijoala atau wasit lisensi Kabupaten Ciamis saudara-saudara. Di awal perjalanan wasit Citangan Dewa beracun Sati. Angka batas sampai ke rasa Tuhan. Teman-teman 24-21 dengan ada pembuka bagaimana saudara-saudara di awal perjalanan. Satu kembali kita lihat. Game point 25-21 saudara-saudara. Baik. Saudara-saudara. Baik, saudara-saudara nampaknya di mana di perjalanan pertama di bungkam habis-habis ready clothing. Si bocah asal Garut dipaksa kelanting ganjal, dicerca habis-habisan oleh rekan-rekan KN Jaya. Suatu perusahaan terbesar daripada Kota Ciamis Jawa Barat di awal perjalanan daripada bos KN Jaya. Terima kasih Bu, jersinya sudah mendarat mulus di redaksi kami. Terima kasih banyak. Saudara-saudara di awal perjalanan kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik. Masuk tekanan center anda bergerak berkembang di detik. Ada batas suara kita raya. Masuk di Masa Putra. Satu bagaimana di Masa Putra. Luar biasa. Di awal perjalanan di Masa Putra kakak kandung daripada Dipin Masa Putra.
Bintang Saputra juga hari ini dibawa langsung. Lepas kembali Yudi terus. Yudi terkendil-kendil. Bagaimana dengan sungguh-sungguh dari pada 45 plus? Ada sudah kali Bayu. Lepas kali Bayu. Sebagai pemain Indomaret. Lepas kembali mencoba satu di terbenas. Lagi-lagi Arsoyo. Satu luar biasa sebagai tim Kali Kota Ciro Pemjol. Lalu berjalan kembali mencoba satu ancaman. Coba diperhatikan lewat sekumpulan Hooper. Yang sulit dipercaya. Satu di awal perjalanan kembali mencoba dan satu sempurna si Arsil. Lagi-lagi Arsil lepas kembali ke Alibay. Atagus. Lagi-lagi si anak muda bertalenta. Satu pemain jatuh nama cukup diam. Nomor 9 sudah tidak asing lagi. Namanya Agus oleh Cakit Jaya. Lepas Cakit. Satu lemparan dan ditambah yang semi back. Wih. Sebelum 10 di awal perjalanan,
Selamat pagi perjumpaan di hadapan anda bersama nomor 15 123 atas saudara kali kali kali. Di awal perjalanan cukup menarik, satu poin kembali bergeser menjadi 10-11. Ini informasi dari panitia kepada rekan-rekan para penonton yang berada di pintu masuk. Ini sebelah sini masih kosong, bos. Silakan masuk, ini untuk penonton, untuk anda. Di semua kalau layan juga bisa, jangan mengulangi tempat servis bola. Silakan bergeser. Silakan bergeser. Selanjutnya itu ada panitia. Silakan di Bandung di sini dan di masih ada panitia. Silakan, silakan. Silakan bergeser, Bu. Silakan, silakan. Baik. Selalu kembali kita alihkan pada mata laporan masih saudara Rendita Mamilang. Satu awal perjalanan. Sudah itu Rendita Mamilang. Tiga kali servis anda tidak sampai. Berarti anda harus berpikir cukup cerdas. Satu lagi sore. Dewa Sonic jatuh. Jika pada dapat anda masih Warno sorry Rental Warno si Sony Edan Sony Edan penjaga di Jepang nama sekali Warno Sony kali belakang balik satu perjalanan kembali Ninga cepat 7 satu di bawah satu kepemimpin daripada MWL juga merupakan yayasan atau sekolah bola voli ternama di Kabupaten Ciamis. Satu perlandaan daripada rekan-rekan MWL juga. Apabila anda mempunyai rekan atau saudara anda yang ingin disekolahkan di bidang polimar MWL polimar asosiasi. Bersama bersentuh si maksimal di awal perjalanan. Haps! Lagi-lagi. Ningang-ningang! Itu mungkin yang dinamakan dengan sepi kawan dan hari perlihatan. Yes! Sekarang yang menjadi teman-teman yang malah sudah berada. Ya, perjalanan. Bawa perjalanan kembali mencoba nomor 14 bergerak ke belakang. Mausi. Satu ancaman di masa putra Indonesia. Satu selebek. Parabola. Lalu pendek bagaimana? Bagaimana ini rekan-rekan PPPSI Kabupaten Ciamis bersama ketua harian Bapak Taufik Tumelar konsentrasi maksimal di awal perjalanan bersama Bung Antis Batek ataupun reng-rengnya PPPSI Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis. Terima kasih Bung Antis Batek. Kembali kita berkolaborasi hebat bersama Zabar Bandera Kabupaten Ciamis konsentrasi. Unit berkendil-kendil, viralnya Pi Joko Kendil. Bagaimana Joko Kendil? Konsentrasi maksimal. Ya, berjalan kembali mencoba nomor 25 dari Pergayaan Jaya. Ada. Sudah di sana kembali kita lihat 15 masih ada dari Pai. Sudah mulai panik daripada Randy Kelanting.
pertandingan ini merantau Besi Rekek dengan jagoan 46. Ini dari jagoan 46 ada pemain luar negeri. Ini bakal menarik ini. Dipersiapkan tim penjemputnya. Dipersiapkan. Batakan ciri sebelah. Terima kasih kepada Ketua Abdesi yang nampaknya ikut hadir juga luar biasa.
rekan-rekan jajaran kepemerintahan Kabupaten Ciamis, rekan-rekan jajaran kepemerintahan Desa Ciomas, tadi yang membuka secara langsung. Bagaimana Pak Amin? Sudah dipersiapkan untuk pertandingan besok? Sekaligus informasi untuk pertandingan besok. Total hadiah 25 juta rupiah di Gor Kegempalan Mapara. Itu untuk hari besok. 8 tim untuk hari besok. Baik, kembali kita lihat pada mata kelapangan. Nampaknya kembali ada satu setua dari para Sunapagus Wahyu. Rampok! Selamat coba diberikan bagi satu rekan-rekan daripada Poli Mania Sabah kesan Poli Mania Ciamis. Kita satu setia Yohanes Dedi. Satu pemain Lapani Ciamis, satu Lapani. Perhatikan Yohanes Lapani Cikias Bohor. Lihat tampilannya. Satu pemain yang cukup menarik selama beberapa hari ke belakang juga. Satu medali emas. Bagaimana THR-nya Pak Taufik sudah diberikan ini kemarin, luar biasa untuk rekan-rekan atlet di Kabupaten Ciamis. Lepas persembahan kembali mencoba bersalah, coba diberikan tay. Satu ancaman Oki Damar. Ini luar biasa apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepemerintahan PPPSI atau jajaran kepemerintahan Kabupaten Ciamis yang selalu mendukung atlet di Kabupaten Ciamis. Kemarin juga THR-nya sudah diberikan secara cash langsung. Saya melihat di Instagram untuk di perputian outdoor 140 juta itu untuk THR atlet volleyball. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Perhatikan di waktu perjalanan dari para serbuan muncul sebagai pemain TNI. Lepas lakukan sudut kembali sila satu sentuhan. Warno Sonic, si Warno Sonic, satu pemain Jawa Tengah Indonesia. Awal perjalanan Jaki Jaya kembali mencoba diganjal habis-habis bos Randy. Di awal perjalanan Randy Clothing, perusahaan terbesar. Apabila Anda membutuhkan jersey atau ingin membuat jersey ataupun kolor, kualitas dan harga yang sangat terjangkau, Randy Clothing melalui pada solusinya. Di masa putra berjuluk daripada Palura, konsentrasi Palura, doa terbaik kembali sudah Palura. Sekali satu pemain daripada Jakarta Steam Bin. Satu perhatikan kembali mencoba masih di tangan dia berkecu. Satu pemain sudah Oki Damri. Lepas satu perhatikan kembali yang asal terpeleset di barisan paling jauh. Di awal perjalanan kembali mencoba bagaimana konsentrasi. Konsentrasi Mas Yohanes Dedi. Satu angkat coba masuk di posisi terbaik. Satu poin kembali bertambah menjadi kembali kita lihat apa terjadi. Masih Oki Damar menggunakan tangan kita atau tangan dewa beracun. Nah, sulit sekali diprediksi atau si tangan dewa. Bersama satu pemain timnas Indonesia muda di zaman era 2020 lalu. Kembali kita lihat apa yang terjadi saudara. Oh, kita melewat si tangan kita. Cukup cantik kali. Satu poin bagaimana adik libero andalan daripada Kota Garu, Kota Intan dan tim Aung. Di awal perjalanan mau tidak mau harus menghentikan poin yang datangnya beruntun yang ditemukan oleh rekan-rekan PM Jaya. Dari sudut pandangan saya pribadi nampaknya Randy Komotik sudah mulai on ataupun sudah mulai menukar ritme pertandingan dalam perjalanan dan hilangnya ritme pertandingan di 2 set akhir. Bagaimana Randy Komotik di bawah satu kemimpinan daripada Amdar Raisman yang merupakan agen ternama di Jawa Barat. Kita kedatangan juga agen-agen ternama Wakadir di Malaysia dan Tio Aksu. Konsentrasi, perhatikan apa kabar rekan-rekan daripada konsentrasi maksimal ke satu serangan. Kembali mencoba ke satu serangan, coba diberikan masih Yuri Kedul. Keras Medan gila. Satu kembali mencoba
bersama lewat Yuti Kendil. Lepas Yuti Kendil ke bandana musuh kacam. Yes! Sobat Anjir menurunkan sebuah pasang kacam. Walau dibilangkan kembali masuk dengan poin biasa untuk tim KMZ menjadi 8. Leading satu poin bergerak dengan timang-timang sebentar. Sobat bergerak dengan timang-timang anakku sayang Warno Sonic. Sobat angkat tinggi ya, satu masukin. Konsentrasi ke posisi pemain sudah berhasil.
silakan. Diperhatikan, ini upah undian Rp50.000 dari BMS Amora. Ini banyak sekali kemanusiaan. Diperhatikan. Silakan nomor-nomor. Kalau ada angkat tangan, nanti ada panitia yang ke sana. Biar kenal. Nomor yang keluar. 0-0-3-0-3. Tiga kosong. Silakan pemain istirahat.
Istirahat. Nanti pukul terus sampai di omes saja, di omes. Istirahat dulu, istirahat. Masih jalan, ini sempat jalan bahaya.